Okay guys, sekarang kita ada di yard area untuk storage material. Setelah kita akan melakukan pengecekan untuk plat stainless dan plat karbon. Nah, itu di belakang itu. Okay guys, let's watch my video. Okay guys, pada hari Minggu tanggal 21 kita lakukan verifikasi material. Oke, kita mau cek material stainless. Nah, speknya apa pak? SUS 304, thickness 14. Number jelas sudah ditransfer sama Komandan Jeffrey Wawaruntu. Siap. Oke, kita nyalakan pak Jeff. Oke, sudah kita kalibrasi. Apakah ya wall thickness AUT 1080. Kalibrasi oke pak Jeff. Oke. Coba lihat belakangnya pak Jeff. Oke. Oke, masih valid guys. Jadi masih bisa dipakai pak ya. Iya pak. Pakai pak Jeff. Kita mau cek zero, untuk zeroin nggak? Velocity, sound velocity SUS 5. Oke, ini thickness. Oke. Berarti sound velocity-nya pak Jeff? 5970. 5970 coba. Oke. Oke. Sound velocity-nya 5970 sama dengan dari data sheet-nya AUT 1080 Alpha Polaris. Oke, Pak Jeff ya. Siap pakai ya. Siap. Mainkan. Oke. Thickness 14.35 Pak Jeff. Iya. Pak, nominalnya 14. Oke, masuk Pak Jeff. Pinggir. Kita cek tengahnya Pak Jeff. 14.43 Pak Jeff. Oke, masuk Pak Jeff. Tapi satunya Pak Jeff. Mana Pak, sini? Ya. Itu berapa? 14.35. Oke, hampir sama ini berarti Pak Jeff ya. Ya. Oke Pak Jeff. Panjang lebar Ki, leng. Pak, panjang lebarnya. Siapa ini? Egi. Roberto Enggi. Nih, markingnya oke. Komplit. Nah, sekarang kita mau dimensional sama Mr. Enggi. Oke, berapa Pak Enggi? 12.25 WN-nya. 12.25. Oke. Sertifikat berapa, Bang? 12.20. 12.20. Berarti nambah 5. Oke. Okay. Length-nya 2440. 2440 nominalnya 2443. 43. Oke. Okay. Berarti masih masuk, Pak ya. Oke, okay, Pak Jeff. Cukup sedikit sertifikat. 14.3. 14.3. 322. Ini yang 32 Pak Jeff. Oke. Okay. Oh, ini hard stem timbul. Oke. Okay. Stensil stem marking. Thickness-nya apa? Tolong kalau bisa siapa? Jangan boleh diinjek-injek ya. Nanti kontaminasi. Oke. Okay. Thickness 3.2. Sudah kita cek. Bisa dilihatin. 3.250, 32.56. Sorry. Oke, masuk Pak Jeff. Center Pak Jeff, tengah Pak Jeff. Sini Pak Jeff. Oke, yang tengah 32.64. 65. Oke. Masuk yang sepi Pak Jeff. 32.49. Oke. Oke. 32 oke. 14 oke. Sekarang yang 25. 25 ada berapa Pak Jeff? Ada 5. Ada 5. Oke. Kita ambil yang tengah Pak Jeff. Ini aja. Ya. Ini heat number marking. Stemnya ada. Complete. Oke. Stensil marking oke. Dari mana Pak? Sini anaknya. Oke, yang tepi ya. Oh, jangan tipis ini, agak tipis. 24 tuh, Pak. Ini 12 ya? Iya, 12. Ya. Ayo. Ini aja nih. Ini, Pak. 25.16. 16. Okay. Tengahnya, Pak Jeff ya. Poin 31. Oke. Okay.
Bener ini ya. Dua lima poin tiga. Dua tiga. Oke. Good. Nanti pakai lakban yang putih kertas itu tulis di situ coba. Jangan diinjak, jangan diinjak. Sekarang aja ambil dulu, Ki. Minta dipatemu ya, Mas. Tidak boleh diinjak. Ini lakban kertas itu, Ki, yang bisa di. Kelakuannya, nah, itu terlalu dekat sama apa ya, karbon ini. Masih aman nggak? Perlu iya. Diinjak lagi. Nanti suruh minggirin ini yang karbon-karbon, Pak Jeff. Ya, ditumpuk boleh, taruh situ ya, biar enggak. Apa nanti saya instruksikan tumpuk aja? Ya, bisa, bisa. Udah kita cek kan? Oke. Biar nanti enggak kontaminasi sama orang Afrika ini. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Sama-sama, Pak. Atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.